Saudara, pada era 70-an, 80-an, kalau rancangan Hari Raya, pasti ada segmen lawak jenaka. Dan dalam rancangan ini, kita dapat saksikan satu persembahan lawak jenaka yang dipersembahkan oleh Allahyarham Yusri Jaafar, Ia Abadul, Param dan ramai lagi. Dan rancangan lawak jenaka ini dipetik melalui rancangan Salam Mesra Aidilfitri yang disiarkan pada tahun 1984. Selamat Hari Raya. 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 Kami di Proton mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya. Hello? 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 Is it me you looking for? Telefon, telefon. Tapi tak nak cakap. Macam-macam bising orang ada. Mak! Semangat. Apa khabar? Khabar baik. Selamat Raya. Selamat Raya. Kenapa tak bagi tahu? Ha! Bukan tak beritahu, saya dah telefon. Iya. Tak ada orang jawab, dengar ada orang nyanyi je. Oh, yang nyanyi. Ha. Ah, ialah tu. Hello. Kak. Is it me you looking for? Kak. Ha? Saya datang sini nak raya, bukan nak dengar kakak nyanyi. Alah, saja. Dia tak ya pula. Duduklah, duduk, duduk. Bang. Oh, bang. Dia makcik. Ni yang tak sedap ni, makcik mana pula. Bang. Aku. Takkan lagi suara isteri pun tak kenal. Bukan aku tak kenal suara kau. Suara kau ni lain. Masa kau marah dengan aku tak cukup duit lain. Masa kau mata ngang lain. Apa nak malukan laki bini? Apa nak malukan? Adalah tu ada tamu. Tamu tak tamu eh tak. Kenapa yang kau tak cakap kata dia masuk? Bagilah tahu ada orang. Saya dah cakap ada tamu. Apa khabar tu? Apa khabar, Pak Rai? Aku tak sangka dalam kawan banyak-banyak kau lah yang paling... Orang pertama? Kau yang paling last sekali datang. Habis, kuih semua dah habis dah ni? Kuih ada. Jangan takut air raya. Kuih buat banyak. Kuih banyak ayus. Ya. Yeah. Get a drink, please. Air. Minum. Makan. Air sejuk kan? Panas. Macam ni lah, bawa air sejuk segelas cukup. Hei, kalau lepas raya bolehlah minum air sejuk. Ini air tengah raya ni, tengah ada kuih, tengah ada air, minum je lah. Malu-malu tak sudi ke? Bukan, ekonomi. Ekonomi air raya tak apalah, asal sekali. Banyak kuih ni? Banyak lah. Sila, sudi-sudikan lah. Nak, dua-dua ada. Mana kau nak pilih lah, ambil satu je lah. Minum. Kawan-kawan semua baik? Baik. Param, kopi pun kau tekan, sirap pun kau tekan. Ini semualah. Kenapa? Bila saya tak minum kan, awak kata saya tak sudi. Bila saya minum, awak ngumpat pula. Kau sempat, cakap. Macam ni, saya fed up lah, saya balik lah. Balik lah. Takkan dah balik cepat kan? Kenapa? Selamat Raya. Selamat Raya. Makan. Jangan banyak banyak, lagi orang banyak di belakang ni. Selamat Raya. Selamat Raya. Dah 3 kali dah nak minta duit ke? Bukan. Tadi kan saya pergi rumah sebelah semua kan. Tak ada banyak kuih macam ni tau. Rumah ni banyak kuih ya. Lain rumah ni. Lain. Kau tahu siapa yang buat? Buat.
bini siapa pula? Bini siapa? Rumah siapa pula? Ha, tengok siapa yang buat. Bini siapa pula? Siapa pula suami dia? Ha. Bukan itu saja. Tanya pula berapa habis duit aku ni? Ha. Awak ni dah melepehlah. Apa pula raya-raya gini awak mangkit pasal duit pula? Kalau buat kuih ni untuk siapa? Yalah. Untuk tetamu. Ada tetamu-tetamu yang... Apa yang... macam tu pula? Tak baiklah. Kita dah bersusah payah. Bangis nampak? Apa tak bengis? Alah, air raya. Sorry. Marilah Goni, mari Goni. Tengok, dia panggil aku Goni. Sabar. Oh, Mak, ada kepantau dia bilang aku Goni. Tak ada. Tak betul. Memang tak betul kau panggil dia macam tu. Jangan campur mata orang. Tak betul. Kau sibuk kenapa? Acak. Alah sayang. Alah marilah. Payung. Kau lah payung. Aku bukan marah apa. Aku takut ni kursi baru nanti patah. Nanti kau anjak. Tengok. Dia sayang kursi dia daripada aku. Sudah. Ontok-ontok je. Ontok-ontok pun tengoklah. Tuan Farah pukul 5 lagi aku dah siap. Dah pakai baju lawa-lawa ingat nak balik kampung. Tiba-tiba cancel tak jadi. Hai, tahun 6 kali balik kampung raya pun nak balik juga? Raya lain. Ngambilkan duit aja. Ha, kampung macam saya. Di Pawali saya balik kampung. Kau punya pasal lah yang kau tu. Dah, ingat kau minum baik-baik. Baik kau pergi raya memang baik ke tempat. Saya nak menolong, nak mengata je. Tak ada lah. Inilah dia. Salah satu daripada contoh orang lelaki. Kalau dah salah, lekaslah dia putar. Cuba kita yang salah. Marahkan main lagi. Pasal duit lah pasal itu. Ni lah lelaki ni. Awak cakap siapa ni? Lelaki. Saya kan lelaki. Sama juga. Sama lah ni. Ni pun percakapan dia pun sama. Alah, kau pun sama lah memang. Alah, sikit-sikit nak marah. Datang raya nak marah. You datang rumah saya, tak ada marah. Kau pun tak patut. Budak kecil tu hari pagi-pagi dah sampai beraya. Belum baru minum, belum makan dah. Mana dia balik ni? Ke mana? Farang! I fed up lah! Duduklah dulu. Tak, duduklah. Makanlah dulu. I nak balik. Tak nak. Duduklah. I bilang mak I. Farang, duit pun belum bagi lagi. Ni, songkok. Tak nak bilang mak ayah. Tak boleh, jangan cakap lah. Nasib Nono. Kesian. Nasib baik kawan aku. Kalau orang lain, dia kecil hati macam mana? Memang kita ni tak baik. Kita ni jahat. Bukan jahat. Kau pun baik juga. Aku pun teringat lah. Aku dah tak siap-siap ni. Mana aku punya tu? Kenapa? Kita pergi rumah jiran kita. Tak nak lah. Dia orang luar negeri. Tak nak lah. Marilah. Tak nak. Awak kita nak balik kampung. Awak tak nak. Marilah, meh. Apa ni? Kita pergi raya. Orang tak mau. Marilah. Tak nak. Marilah. Tak nak. Tengok degil ni tu. Orang tak mau, tak reti. Sebelah aja. Sebelah ke mana ke saya tak nak. Ya, pergi raya mana tinggal aku kat sini. Mainlah pergi raya. Awak ni tak reti ke? Saya tak mahu. Abang baru beli scrambler. Baru kan raya? Main sayang. Nak naik ni? Mainlah pergi. Tak nak. Tak reti ke? Tak nak. Marilah pergi. Tak nak. Abang nak pergi raya tak nak? Tak nak. Marilah. Tak nak. Allah ni syur. Hari raya begini percuma saja sia-sia bikin makanan begitu banyak. Ada ketupat, ada ayam, ada ketupat.
ada ketupat, ada ayam, ada sambal. Tapi orang tidak mau datang ke rumah saya. Heran. Mana itu lagi si Rais, ponakan saya, disuruh beli baju malah dia jual. Hah, untung orang pinjam dari sana. Halo, saudara-saudara yang mau makan di rumah saya silakan datang. Halo. Halo, hei, bangun. Bangun. Makan di rumah saya, ayo hari raya. Buat apa ketupat? Buat apa? Itu gimana ya? Oh, Bang. Apa berlamu? Saya panggil Abang, tak jawab pun. Panggil siapa kamu? Panggil Abang. Bango. Memangnya saya Bango? Bukan ingat orang Jakarta, sayang, manis, dan lain-lain. Abang ini heran sekali, heran seribu heran. Kenapa dari pagi sampai malam begini, hari raya, tidak ada orang yang datang? Kenapa? Begini Bang, selalunya, pagi buta ni mana orang tahu? Maksud ni sekarang ni kan, orang banyak kembali kampung. Balik kampung. Jadi mungkin mereka tak sempat datang rumah kita. Ah, saya pikir mereka tidak mau datang ke rumah kita. Apa salah kita? Apa salahku? Kenapa dia tidak mau datang? Kenapa? Why? Minggir. Minggir. Ih, ke sana. Minggir ke tepi sini. Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, tang masuk. Masuk. Masuk saja, enggak apa-apa. Masuk kenapa didorong-dorong, memangnya berat? Hari raya ngata-ngatain orang. Siapa ngata? Duduk sayang. Umah orang, payung. Iyalah. Habis kata berat-berat. Siapa yang tak hot? Maaf Pak ya. Nggak apa-apa. Mau minum apa? Anget, adem, asin. Perkenalkan ini istri saya. Istri saya awet muda. Istri Bapak, istri saya. Waduh, duh. Bapak memang awet, Pak. Awet. Ini istri saya. Istrinya. Awet. Awet apa? Tapi yang ini bukan awet muda, Pak. Awet apa? Ini awet cerewet, Pak. Ini makanannya apa? Gendut. Emang gendut, gemuk. Dia tahu gendut. Janganlah marah. Selamat raya. Selamat raya. Minum apa? Waduh, ayam. Minum apa? Minum apa pun boleh. Hah? Tak payah. Tak payah minum. Orang yang tidak payah tidak usah dikasih minum. Tak bagi minum. Oh, datang mak kita bagilah dia minum. Dia bilang tidak payah. Yang payah kita kasih minum, ini tidak payah. Kan sudah baik tentu Bang, orang berlamu datang sama kita. Aku tak ada berlamu. Hai Abah ni, masuk dalam dulu ya. Iya, masuk Abah ya. Orang bilang dia tidak mau minum, mau disuruh minum juga, bagaimana sih? Soal minum, soal kedua Pak. Soal pertama yang harus kita bincangkan, kita ini jiran. Oh jiran? Jiran, artinya si jemuran. Satu jemuran ya? Bukan. Pantas jemuran saya diambil sama situ ya? Bukan jemuran yang baju-baju itu Pak, bukan. Apa? Maksud saya kita ini tetangga Pak, tetangga. Oh iya, dulu pernah pinjam tangga saya buat kembali. Bukan.
bukan tangga tu pak, yang tangga cat-cat tu bukan. Maksud saya, bapak tinggal di sini, saya duduk sini. Oh. Bapak duduk di sini, saya duduk di sini. Oh, saya tahu itu namanya jiran. Jiran tetangga. Jiran tetangga. Kita bukanlah jiran bernegara, tapi jiran rumah gitu. Memang betul, memang betul, memang betul. Pak. Dan saya baru di sini. Iya. Dan tahun ini saya akan merayakan hari raya di sini, sebab tahu sendiri istri saya orang Malaysia. Oh tadi orang Malaysia. Oh, orang Malaysia pun tak tahu. Bukan. Kenapa pakaian Indonesia? Tak apa bapak nampaknya memang tere pak ya. Tere. Bapak itu tere. Bapak pakai ilmu apa pak? Oh baca apa kalau boleh bagi tahu saya sikit apa baca bacaan komik ayat. Baca komik. Komik ya. Apa ilmu? Makannya. Ilmu. Dah lah tu, cukup lah tu nak menuntut lah tu. Ah tak cukup lagi ni. Akar-akar kayu majun-majun tak cukup. Ni bini macam ni tak cukup. Apa pula ni? Apa pula nak menuntut, nak belajar, nak kahwin lagi satu. Oh ni sasau ke apa? Air batu di mana? Air batu ya. Di kali. Air batu. Oh, air batu es. Ya. Jadi dalam kulkas, di dalam peti es. Ambil. Peti es, ambil. Jangan bikin malu sama tamu. Ini tamu Cik. Yang Cik. Kalau susah-susah sampai nak bergaduh-gaduh kasih kami minum, tak payahlah di rumah pun. Mana di rumah? Ah, bapak. Jangan begitu. Bukannya maksud saya begitu. Sebagai orang seorang suami istri harus rundingan supaya tidak terjadi percekcokan selalu begitu. Jangan gaduh dia bilang. Yalah, ni dia macam kita selalu bergaduh, tahu pula dia kita selalu bergaduh. Ini salah makan apa ya? Saya bicara apa dia? Dia salah tafsir, Pak. Ini, kau diam. Ini kan rumah jiran kita, tetangga kita. Tengok dia hak tahun ni dia beraya kat negara kita, dia tak tahu kat dia patut kita bangga. Ini. Tak percis. Saya Badul, Pak. Badul. Aduh, Benyamin. Nah, saya senang sekali, Badul. Iya. Bisa datang sini. Kita bisa makan ketupat. Iya, kita Pak. Bisa makan ayam. Iya, Pak. Iya, Pak. Makan sambal. Iya. Nah, kita makan ayam, dia makan sambalnya saja. Iya, Pak. Jadi saya seronoklah datang sama bapak ni. Okay. Badul, Pak. Maaf, tadi datang sini sama siapa? Saya datang saya dan istri saya dan saya, Pak. Ah, jangan bohong. Saya ayah saya tak pernah bohong, Pak. Betul? Betul tak bohong. Ah, itu bawa keluarganya. Itu siapa? Ini koboi mana pula ni? Pak tengok Pak, lah pakaian macam ni Pak, masuk dengan tak assalamualaikum raya. Halo keluar Pak, halo dia keluar. Halo Pak. Apa khabar? Ah, saya Juli nama ni bini. Saya nama dia Nore. Saya dia begitu ada kat ibu dia Pak Bumi yang paling besar hari dan dunia. Sama dia ni, saya GM, dia sekretari. Apa khabar? Selamat hari raya. Baiklah Pak, tak darah baik kita. Badul, saya tidak mengerti apa yang dikatakan. Memang bapak tak ngerti dia cakap Pak. Apa ni? Pak, ini ha, dia bukannya mau apa-apa. Nan Munjo, yang ini GM, ni sekretari ni. Sekretari. Rumah saya pun banyak kuih. Macam-macam ada. Banyak. Kalau tak malu tu, datanglah rumah. Betul. Wah. Lain betul bahasanya. Cakap tu baik-baik sikit. Kau tu losing nanya. Hai. Mana apa hai. Apa ya? Hai. Hai. Cakap ni bukan hati orang. Jangan. Hai. Sabar rumah orang. Orang nak pergi jamuan. Orang nak pergi jamuan. Ini makanan. Nah, makanannya ada. Siti. Mana Siti? Siti. Siti namanya Pak. Iya Siti. Oh, ini baju mana? Nah. Oh, kena. Ini tengok macam ni pakaian. Ada ke gaya-gaya pakaian macam ni? Lepas tu masuk ni dengan jaket dengan topi. Oh, gila ke apa ni? Fashion. Ah, fashion. Oh, bukan macam awak tu. Ubahlah fashion. Ubah sikit fashion. Fashion. Awak bercakap dengan siapa? Kalau nak bercakap dengan dia, cakap dengan isteri dia tau. Jangan bersarah pula dengan laki orang. Janganlah, bawa gaduh pula. Siti, bawa masuk lagi minumannya. Ada orang perang lagi, Mas. Orang tetamu nak pergi air lah ni. Seorang istri harus tahu omongan suami. Betul. Harus ikut omongan suami. Mengerti? Betul. Betul. Harus ikut omongan. Masuk. Omong. Macam kita tak dengar cakap laki pula. Ini pula yang sambung pula. Bapak cari. Ini salah makan betul. Bapak ni. Saya marah sama istri saya, sikit ribut. Nah,
Bapak ni saja cari can, cari can ke masuk balik tu minuman makanan. Bukan cari can, cari ini badu punya pasal dah. Sedang ni kopling yang buat tu, kopling yang buat ni. Aku nak tekan pun dia buat masuk dah. Aku nak pula. Mu. Aku nak pula. Udah ngoyak lebih aku tengok nanti mu. Kalau dengan dia boleh, dia tak tahu. Dengan aku jangan, ambo jangan. Jangan. Tak ada perempuan kan? Tak ada. Jangan nak nuduh-nuduh laki kita ajar pula suami awak bawa perempuan tau. Baik-baik sikit tau. Cakap tu jangan sedap macam mulut. Tak ada dia ni mana-mana. Kalau aku buka rasa dia malu dia kat sini kang. Dia nak main payah. Apa ini? Ribut terus saja. Kenapa pak? Itu tadi apa mau apa? Itulah. Dia datang ribut-ribut kat rumah orang. Tak malu dah sikit tengok rumah orang. Jadi saya benci ni pak. Saya benci ini orang pak. Ini orang saya benci pak. Dia pakai kasut, air raya macam ni. Air raya sepatutnya macam kita, berbaju Melayu, bersongkok. Ini berjaket, pakai dengri dengan topi. Apa aku ingat ni Dallas ke? Ini bukan Dallas. Apa ni pak? Ini cowboy wongsi. Pakok ni, sebelah dia ke sebelah saya ni? Yang benar. Jangan begitulah. Apa saya... ini benar saya ni pasal tak beli kapur tahu ni sebab tiba-tiba tapi kalau duduk kapur pakai semuta aja. Tak tengok kena protek. Siti. 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 Gaduh-gaduh hidangan tak keluar. Ini kalau nak tahu kasut yang aku semayang kat masjid curi kasut ni lah. GM ni lah yang kebas kasut laki aku. Alah, nak tunjuk dia. Ingat apa kasut dia lah. Kasut Cepi, airnya masukkan lagi. Ada orang berkelahi lagi. Tengok tak tu. Air raya kedekut. Apa? Kedekut. Kedekut? Kupi. Siapa kedekut? Saya bukannya kedekut. Habis. Bukannya kedekut. Karena saya takut nanti saudara perang cangkir saya pecah. Apa pecah pak? Cangkir. Nak cangkir menatang apa pak? Cangkir. Cawan. Cawan. Bukan cawan. Apa? Gelah. Bisa ngomong es gak? Gelas. Gelah. Gelas. Gelah. Gelas. Gelah. Kau ada lebih juga. Kelaparan. Sudah lapar. Langsung tak makan nanti. Kalau begitu, kalau sudah lapar, begitulah jangan ribut terus ya. Hari raya bulan baik hari baik. Kenapa ribut? Sete, kamen. Ini dia sudah baik ya, sudah insaf bahwa hari raya ini kita harus bermaaf-maafan. Datang tuh nggak minta maaf. Maaflah. Ini bagoy datang aja jadi gaduh. Jangan sambar dulu. Tolong. Selamat raya pak. Kita maaf lah lebih kurang. Begitu. Kita sesama tangga. Tidak maaf sih. Minta.